Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PMR Mankapuas akan menampilkan sebuah drama dengan tema kecelakaan yang tadi sengaja dengan pemerannya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Rita Nafira sebagai perempuan tanda. Nama saya Nafira sebagai teman korban semua. Perkenalkan, nama saya Ketua sebagai teman korban. Perkenalkan, nama saya Reda Tuhakalia sebagai korban. Perkenalkan, nama saya Rusina Uli Adina sebagai logistik. Perkenalkan, nama saya Rima Sapitri sebagai pengendara motor. Di suatu sore yang cukup cerah, terdapat sebuah organisasi kepala daerah yang bernama PMR Mankapuas. Mereka sedang melakukan latihan di luar ruangan, yakni di lapangan stadion. Lapangan stadion tersebut. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di jalan raya, terdapat pengendara motor yang sedang mengendarai motornya. Tiba-tiba mendapat yang membuat pengendara motor hilang konsentrasi dari kendaraan tersebut. Di sisi lain, ada pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan tersebut. Jalan tersebut lalu menghampiri kerumunan yang ada di hadapan mereka. Apalagi mau bendera. Gimana sih, Mas, ya?
Mari kita ke tempat sini. Kenapa kita ke tempat sini? Kan ya nanti jangan apa apa. Kena santuy. Luar. Indra, bukin Indra, barbar. Ini cepat dah. Banyak. Acil kenapa? Aku enggak latihan tiap hari. Cek. Ya, Bapak Ibu, cuacanya gerimis ya. Silakan di sebagian mungkin bisa masuk ke dalam gor dulu. Silakan yang lain boleh masuk ke dalam gor dulu. Di sana ruangannya lebih luas dan aman dari hujan. Pen. Ya, kita masuk ke dalam ya. Sebagian adik-adik kalau misalnya ini udah cukup ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat adik PML ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat adik-adik. Dan kayaknya kita pindahkan ke dalam lebih aman semua, kita kumpul sama semua di sana. Dan silakan teman-teman dari KPS Renner dibantu, teman-teman dari relawan tolong dibantu juga ya. Tolong dibantu. Ada beberapa barang yang perlu kita angkat semua. Izin kepada Bapak Sekda, mohon maaf ya karena cuaca. Jadi adik-adik yang